Dan ini masih terkait artis yang tersangkut narkoba. Istri Fahri Albar, Renata Kusmanto, mengajukan berkas permohonan agar putra Ahmad Albar tersebut dapat menjalani rehabilitasi. Ya, sementara polisi sudah mengantongi nama pemasok narkoba kepada Fahri Albar. Istri Fahri Albar, Renata Kusmanto, Jumat sore kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menyatakan bahwa saat ini sedang berusaha merehabilitasi suaminya dan telah memberikan berkas permohonan. Pengennya bagaimana? Tujuan rehab, Mbak? Iya. Mau ada pengajuan rehab? Iya. Apa saat ini sudah diajukan, Mbak, permohonannya? Nggak tahu, saya juga. Masih proses aja semuanya sih. Sama kuasa hukumnya gimana, Mbak? Sudah diajukan? Sudah. Iya, Mbak. Makasih. Sementara itu, pihak kepolisian sudah mengantongi nama pemasok narkoba kepada Fahri Albar dan masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika, serta telah memeriksa 3 orang saksi yang merupakan petugas keamanan perumahan Fahri Albar. Jadi untuk kasus pengembangan penyidikan tersangka FA, kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap 3 security yang mendampingi petugas Satres Narkoba pada saat penggeledahan di rumahnya di Cirende. Jadi 3 itu sudah sebagai saksi yang mendampingi saja. Nah, kemudian kita tentunya akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Fahri Albar ditangkap oleh penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Banten dengan sejumlah barang bukti narkotika. Badru Jamal, Jakarta.